Rizky Billar berangan-angan untuk menjodohkan anaknya kelak dengan anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal tersebut disampaikan Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Dalam unggahan tersebut, Rizky Billar tampak sedang mengunjungi rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ditemani oleh istrinya, Lesti Kejora. Saat itu, Rizky Billar juga berterima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina karena telah memberikan ilmu dan pengalaman kepadanya dan Lesti Kejora. Terima kasih AA Raffi dan Kak Gigi yang sudah sharing-sharing ilmu dan pengalaman ke kita, ujar Rizky Billar. Menurutnya, Raffi Ahmad dan Nagita adalah pasangan yang inspiratif dan sangat humble. Kalian memang benar-benar pasangan yang inspiratif dan humble, tulisnya. Namun, yang menjadi perhatian adalah sematan komentar yang ia unggah. Rizky Billar membayangkan bila anaknya kelak dijodohkan dengan anak Raffi Ahmad dan Nagita. Asik juga ya, kalau punya anak dijodohin ke anaknya AA Raffi Nagita, ucap Rizky Billar. Dia juga mengatakan bisa saja nanti mahar dari pernikahan anaknya dari anak Raffi Ahmad adalah pesawat pribadi. Maharnya pesawat pribadi, kata Rizky Billar. Rizky Billar juga memuji Raffi Ahmad sebagai sosok lelaki tampan, kaya raya, dan berkarisma. Keren banget. Emang AA Raffi Ahmad tampan, berkarisma, dan kaya raya. Bismillah sahamrans, ucap Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.